Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa masa semua Puan Nora Redwan, Puan Nadia Nazar, Lily Baby, Surya Juliana, Fatinisa Bishu, Haini Hussein, Samuzia, Nuratika Roslin, Kobo Wana, Shikilicious, Fahana, Akila. Assalamualaikum semua, jumpa masuk. Okey, so Ana, sementara Ana tunggu yang lain masuk, insyaAllah Ana nak ajak ramai-ramai untuk follow juga okay, kita punya Instagram lagi satu, which is Arayin Hijab Global Sdn Bhd. Okay, boleh follow kita punya Telegram channel Arayin Hijab Global Sdn Bhd. Okay, dan juga kita punya Facebook page kan, Arayin Hijrah, dan juga kita punya YouTube channel kan, boleh subscribe Arayin Hijrah dan juga Nur Hafizah Sa'ad. Okay, alright, okay, jumpa masa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so okay, Hana kenalkan diri sedikit lah okay, pada yang baru join, yang tak pernah join live Hana. Okay, Hana adalah HR admin di Arayin Hijrah okay, yang membantu sale. Okay, so pada setiap pukul 10 pagi Hana akan live okay, di channel IG, Instagram kita Arayin Hijrah. Okay, so insyaAllah pada setiap kali Hana live, Hana akan Hana akan share lah okay, mengenai kita buat setiap hari, tetapi kita tak tahu yang ianya sunnah okay, yang apabila kita buat perkara tersebut ia boleh mendapat perkara sunnah okay, dan sebagainya kan, sebab apa Hana selalu ingatkan innamal a'malu binniat kan, setiap perbuatan kita dinilai kan, ataupun Allah Ta'ala terlihat apa niat kita sebenarnya. Okay, contohnya kita setiap hari kita makan, setiap hari kita pergi toilet kan, pergi ke tandas, setiap hari kita pakai tukar baju, setiap hari kita pakai kasut, pakai slipper, setiap hari kita keluar daripada bilik mandi, keluar daripada bilik orang kata keluar daripada apa, pintu rumah kan, tetapi perkara yang kita buat setiap hari tu kita tak amalkan ianya sebagai sunnah, maksudnya kita tak niatkan kan, perkara ni aku buat kerana sunnah, jadi kita dah rugi dekat situ, kita dah tak dapat pahala sunnah okay? So sebab tu setiap live Hana, Hana akan remindkan perkara yang kita buat setiap hari yang kita boleh jadikan ianya, kita boleh niatkan ianya sebagai sunnah. Jadi bila kita buat kerana sunnah, kita akan dapat pahala kan, dengan niat saja kita akan dapat pahala insya-Allah. Alright. Okay, so sebelum-sebelum ni Ana ada share beberapa, okay, Ana ada share 6 okay, adab sebagai seorang pelajar okay. Adab sebagai seorang pelajar, tak kisahlah kita belajar agama ataupun kita belajar kita belajar sesuatu ilmu lah, ilmu yang bermanfaat kan, tak kisahlah kita belajar masak atau kita belajar menjahit kan, tu juga adalah perkara yang bermanfaat. Waalaikumsalam. Okay, okay, so Hana just rewind lah okay, apa yang kita pernah mention sebelum ni okay. Ada-ada penuntut ilmu, yang pertama adalah untuk kita membersihkan hati okay, dan mengosongkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk dan perangai yang tercela. Kan Hana, sebelum Hana start topik kita pada hari ni, Hana akan ulang
ingatkan poin-poin yang kita dah belajar. Sebab bila kita ulang kan, ia akan tersemat dalam hati, insyaAllah. Okay, yang pertama tadi adalah untuk kita buangkan segala apa sifat-sifat yang tercela ataupun apa mengosongkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk kan, perangai yang tak elok. Yang kedua adalah untuk kita berniat kan, sebagai seorang pelajar kita berniat kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang ketiga, mengurangkan hubungan dengan masalah-masalah keduniaan. Okay, hiraukan segala masalah keduniaan, baru kita boleh fokus dengan apa yang kita belajar. Okay, yang keempat, untuk kita amalkan sikap rendah diri, tawaduk dan menerima ilmu yang diajari oleh gurunya serta berkhidmat kepada gurunya. Maksud kita bantu, kita banyak bantu guru kita jika mereka memerlukan bantuan. Okay, selalu offer kita punya bantuan kepada mereka. Okay, yang kelima adalah untuk mencari manfaat di mana pun berada. Okay, tak kisah kita belajar di mana, okay, kita mencari manfaat daripada ilmu tersebut. Yang keenam, kita menjaga masa sebaik mungkin. Okay, so insyaAllah hari ini kita start adab yang ketujuh adalah untuk kita menjaga adab dengan guru. Okay, so sebelum tu kita baca doa dulu. Semoga apa yang Hana Syah ni, Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita semua dan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah untuk kita melakukan amal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya barik wa sallim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Okay. Assalamualaikum Puan Nur Ziyazi Aina Zira Wani. Okay, okay, so yang ketujuh, okay, adalah untuk kita menjaga adab dengan guru. Okay, ni adalah benda common lah. Okay, benda common sebagai seorang pelajar, kita perlu menjaga adab dengan guru kita. Okay, so apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Siapa tak pernah dengar Imam Ghazali, betul tak kan? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Okay, dia sebut di dalam kitab dia. Okay, dalam kitab dia, nama kitab tu adalah Bidayah Al-Hidayah. Okay, Bidayatul Hidayah kan nama kitab tu. Sebanyak 11 adab, okay, yang perlu dijaga oleh murid terhadap gurunya. Okay, so dia mention dalam kitab tu ada 11 adab yang perlu kita jaga terhadap guru kita. Okay, so pada sesiapa kan yang macam dah habis belajar kan, sekarang ni tak fokus pada pembelajaran, mungkin boleh call balik kan ustaz ataupun ustazah kita. Kita punya cikgu-cikgu dahulu kan, sebab kita nak hargai mereka. Okay, itu pun adalah salah satu adab kan, untuk kita ingat kepada guru-guru kita, ingat jasa guru-guru kita kan. Tanpa mereka, kita tak ada apa-apa kan, kita tak ada ilmu apa-apa pun tanpa mereka kan. Mereka adalah asbab. Okay, so yang pertama adabnya adalah, okay, adab pelajar terhadap guru. Yang pertama adalah kita mendahului memberi salam apabila bertemu dengan guru. Okay, apabila kita bertemu dengan guru, especially dekat sekolah boleh kan, dekat madrasah, especially madrasah kan selalunya sekolah-sekolah tahfiz kita duduk bersama dengan ustazah kan. Jadi bila bertemu je dengan para asatizah kan, guru-guru kita ataupun ustaz-ustaz kita, kita memberi salam. Kita yang start dulu memberi salam. Okay. Yang kedua adalah jangan banyak berkata-kata di hadapannya. Jangan banyak cakap kan, kita hormat, kita patuhi apa sahaja yang guru kita katakan. Okay, yang ketiga adalah kita jangan berkata perkara yang tidak diizinkannya. Yang keempat, jangan bertanya melainkan setelah mendapat keizinan daripadanya. Okay, yang keempat ni contoh macam mana dalam kelas kan, contoh dalam kelas ataupun sekarang ni banyak online kelas, betul tak? Banyak online kelas yang kita boleh interact kan, interaksi dengan para guru kita. Tapi salah satu adab, jangan tanya sebelum kita mendapat keizinan daripada ustazah kita kan. Mungkin tengah ustazah tengah mengajar, tiba-tiba kita nak selit kan, tu dah tak beradab kan. Tunggu dulu cikgu kita buka soalan, kan? Ada apa-apa soalan baru kita tanya. Okay, tu adalah
adab kita terhadap para guru. Okay, yang kelima, jangan menyangkal kata-katanya. Okay, yang keenam, jangan memberi isyarat tentang kesalahan kata-kata gurunya kerana merasakan dirinya lebih benar dan lebih tahu. Ini perbuatan yang kurang adab dan kurang berkat. Okay, so apabila kita, apabila guru-guru kita sedang bercakap, kan, kita jangan, walaupun mungkinlah bagi kita benda tu salah, okay, tapi jangan tegur cikgu kita kan, ataupun guru-guru kita secara terang-terangan, kan, dengan niat yang kita rasa, betul lah, kita rasa diri kita ni betul, kan, apa yang kita nak tegur kepada guru-guru kita, tapi itu bukan adab, okay. Sebab perkara tersebut akan mengurangkan, okay, mengurangkan keberkatan dan ianya juga bukanlah satu adab, okay. Okay, so yang ketujuh, jangan berbisik-bisik dengan orang yang berdekatan dengan guru kita. Okay, jangan bisik-bisik depan orang yang berdekatan di hadapan guru. Okay, jangan bisik-bisik ni bukan sahaja terhadap bila kita apa, jangan bisik-bisik ni bukan sahaja adab di hadapan guru kita, tapi juga adab kepada orang lain, kan? So ada dalam satu hadis tak silap nak. Hana tak ingat dia punya Arabic, tapi Hana ingat maksud hadis tu, dia kata jangan kita bisik-bisik dekat dengan orang lain. Contohnya ada tiga orang, kan, ada tiga orang, kemudian dua orang tu berbisik-bisik antara satu sama lain. Ya, itu adalah perkara yang kita tak boleh buat, kan, sebab mestilah orang yang ketiga tu akan rasa, dia ni cakap pasal aku ke, kan, cakap buruk pasal aku ke, so tak boleh. Okay, yang seterusnya, jangan berpaling ke kiri dan ke kanan daripada gurunya, tetapi hendaklah duduk dengan menjaga adab seperti mana ketika solat. Okay. Yang seterusnya, jangan banyak bertanya dengannya ketika dia keletihan. Seterusnya, hendaklah berdiri ketika gurunya baru datang kerana mentazimkannya. Okay, dan akhir sekali, jangan berburuk sangka dengan guru apabila melihat perbuatan gurunya menyalahi pengetahuannya atau adat. Okay, contoh, okay, kita tak tahu pun perbuatan, satu perbuatan tu, contoh perbuatan tersebut, kita tak komen dengan perbuatan tersebut, kan, tapi guru kita buat, lepas tu kita tegur dia. Okay, itu adalah perkara yang tak adab. Okay. Okay, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak orang yang mengajar yang dipikul oleh orang yang belajar ialah enam perkara. Okay, hak orang yang mengajar yang dipikul oleh orang yang belajar ialah enam perkara. Okay, yang pertama adalah jangan dipanggil guru dengan namanya sahaja. Contohnya nama dia Siti, kan? Contoh nama dia apa, Cikgu Siti ataupun Ustazah Siti. Janganlah kita panggil dia Siti. Kan tak ada adab tu, kan. Macam kan guru kita ibarat ibu kita, kan, ibu ayah kita di sekolah. Jadi kita panggil mereka dengan nama yang betul. Maksudnya janganlah, contoh even mak kita sendiri, kan, contoh nama mak kita, contoh nama kita Nurul, contoh, kan, ni bukan nama Hana, kan, Hana just cakap, kan. Okay, contoh nama kita, mak kita Nurul. Kita janganlah panggil mak kita Nurul. Tu macam dah kawan, kan. Sama juga macam cikgu. Okay, so bila nama dia bertentangan dengan lutut gurunya. Yang ketiga, jangan duduk di tempat duduk gurunya. Okay, tak boleh. Hana punya line okay ke atau tersangkut-sangkut? Okay, Lahana okay, insyaAllah. Alright. So, adab yang seterusnya, okay, terhadap guru kita, jangan duduk di tempat duduk gurunya, kan. Ni common lah. Ibu masa Hana rakan-rakan dulu, kan, sebelum belajar, sebelum apa, belajar dekat madrasah, kan, masa sekolah rendah, kan, selalu rendah dengan sekolah menengah, kan. Selalu kalau cikgu keluar je daripada kelas, kan, kita konon nak jadi cikgu, duduk dekat tempat cikgu, kan. So itulah tak baik, okay. Yang seterusnya, keempat, okay, jangan ketawa di hadapan gurunya. Yang kelima, jangan berjalan di hadapan gurunya. Yang ke akhir sekali, jangan meninggikan suara lebih daripada suara gurunya. Ok,
Okay, so kita boleh cakap baik-baik je dengan guru kita, insyaAllah. Okay, soal tu adalah, okay, tu adalah salah satu adab pelajar terhadap guru. Okay, menjaga adab dengan guru. Itulah line teruk. Line Hana ke? Tak pasti. Mungkin line Hana lah. Okay, yang ke-8. Okay, so adab yang ke-8, okay, sebagai seorang pelajar. Yang ke-8 adalah sedikit makan dan kurang tidur. Assalamualaikum semua. Alright. Assalamualaikum Puan Nana Rashid, Puan Nora Sa'id, Puan Nina Kila, Sky Teraf. Slow lah line. Okay, tak apa lah. Ana teruskan, insyaAllah. Okay, so point yang ke-8. Okay, point yang ke-8. Okay, adab pelajar terhadap ilmu. Okay, adab seorang pelajar. Okay, tak kisah terhadap ilmu ataupun terhadap terhadap guru ataupun terhadap ilmu. Okay, so yang ke-8 adalah, okay, so ada satu kisah Sahnun. Okay, siapa Sahnun? Sahnun rahimallahu ta'ala. Okay, Sahnun rahimallahu ta'ala, beliau ialah Al-Imam Al-Alamah Faqih Morocco. Okay, so nama dia adalah Imam Al-Alamah Faqih Morocco Abu Sa'id Abdus Salam Ibnu Habib An Tanuki Al-Qairwani Al-Maliki. Wah, panjangkan nama dia. So, dia wafat pada 240 Hijrah. Okay, seorang Qadi. Okay, dia Qairwan dan pengarang kitab Al-Mudawwanah. Okay, so dia ni seorang pengarang kitab. Okay, nama kitab tersebut adalah Al-Mudawwanah. Okay, Abu Al-Arab berkata, aku pernah, okay, so ada satu imam ni, seorang imam ni, dia berkata ki mengenai Imam Alamah Faqih ni. Okay, so apa yang dia kata, aku pernah bertemu dengan beliau di Sahnun beberapa ketika dan aku dapati hanya sedikit ulama yang pernah aku temui seperti beliau. Okay, so kenapa dia dipanggil Sahnun, kan, dengan nama Sahnun tu, kan, sebab Abu Al-Arab, satu imam ni, dia kata pada waktu ketika tu hanya sedikit ulama, okay, yang dia temui di Sahnun tersebut. Okay, seorang ahli fiqah yang menanjubkan, benar-benar warak. Okay, seorang yang tegas dengan kebenaran, zuhud di dunia, mengamalkan cara hidup yang kasar dari segi berpakaian dan makanan, dan sentiasa bersifat toleransi. Okay, so ni adalah Sahnun rahimahullah ta'ala. Okay, so apa yang dia pernah berkata, la yasluhul ilmu liman yakulu hatta yashba'. Okay, ilmu itu tidak layak bagi orang yang makan sampai kenyang. Ha, so, ni kita ada pada topik sedikit makan dan kurang tidur. Okay, itu adalah adab belajar. Okay. Okay, so apa Sahnun rahimahullah ta'ala berkata, la yasluhul ilmu liman yakulu hatta yashba. Ilmu itu tidak layak bagi orang yang makan sampai kenyang. Okay, di antara kata-kata hikmah Luqman Al-Hakim, kan, betul tak? Maksudnya bila kita banyak makan, kita banyak tidur, kan? Kita kenyang, kita tidur, right? So yang antara kata-kata hikmah Luqman Al-Hakim, okay, antara kata-kata hikmah Luqman Al-Hakim, ya bunayya, okay, idham tala'atil ma'idatu namatil fikrah wa kharisatil hikmah wa qa'adatil a'adha'u anil ibadah. Okay, yang bermaksud, wahai anakku, jika perut telah penuh, nescaya fikiran akan tidur. Okay, so Luqman Al-Hakim terkenal, kan, dengan kata-kata hikmah. Okay, tak percaya boleh belajar, kan, ataupun boleh kenal siapa Luqman Al-Hakim ni sebenarnya, kan, dengan kata-kata hikmah yang diberi kepada anaknya. Okay, so apa yang dia kata pada anak dia? Okay, wahai anakku, jika perut telah penuh, maksudnya jika kita makan terlalu banyak, kan,
nescaya fikiran akan tidur. Okay, so otak kita ni akan tidur, tak berfungsi kan dengan baik. Hikmah akan tuli dan anggota-anggota badan akan lumpuh untuk beribadah. Okay, so bila seseorang tu kan yang masih belajar kan, makan banyak-banyak, fikiran pun akan tidur. Maksudnya otak ni tak akan berfungsi dengan baik. Hikmah akan tuli, maksudnya dia kurang dengan hikmah. Anggota-anggota badan akan lumpuh untuk beribadah. Okay, sebab tu kita perlu kurangkan makan. Betul tak? Kurangkan makan. Even Nabi SAW pun pesan apa? Kita kurangkan apa? Kita makan sebelum kita berhenti makan sebelum kenyang. Kan? Dan apa? Dan ingat tak sunnah Rasulullah, kita simpan kita punya perut dalam tiga bahagian. Yang pertama, 1/3 untuk makanan, 1/3 lagi untuk air, dan 1/3 lagi untuk bernafas. Okay, jangan kita penuhkan air dengan nasi dekat dalam perut kita kan, kemudian tak ada ruang dah nak bernafas. Okay, so sunnah yang Nabi SAW bagi ni dah cukup cantik dah. Right. Okay, kita tengok lagi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, aku tidak pernah kenyang semenjak berusia 16 tahun kecuali sekali yang telah aku nyahkan dari diriku kerana kenyang memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdikan, mendatangkan rasa mengantuk dan melemahkan untuk beribadat. Okay, so Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pun berkata, okay, aku tidak pernah kenyang semenjak berusia 16 tahun. Penting tau untuk kita tahu sejarah-sejarah imam-imam kita terdahulu kan, para tabi'in, para ulama, supaya kita boleh jadikan ia sebagai apa orang kata, panduan hidup kita. Okay, siapanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, okay, dia ni tak pernah kenyang semenjak berusia 16 tahun, okay, kecuali sekali yang telah aku nyahkan dari diriku kerana kenyang memberatkan badan. So apa dia kata, dia kurangkan makan sebab apa? Dia kata kenyang ni memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdikan, mendatangkan rasa mengantuk dan melemahkan untuk beribadat. Okay, so bila kita makan banyak, kita badan pun lesu kan, tak larat kan, itu akan mengurangkan mengurangkan apa, kita punya tenaga badan untuk beribadah kepada Allah SWT. Okay, sebab ingat kita punya apa, kita punya main point kan, kita punya point untuk kita hidup ni kan untuk beribadah kepada Allah SWT. Okay, so insyaAllah dengan kita ikut sunnah Nabi SAW kan, kita makan, kita stop makan sebelum kita kenyang, dan insyaAllah kita boleh lakukan ibadah-ibadah kan yang tertentu. Right. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, okay, so tadi sahnun kan, apa ulama kita berkata kan, tabi'in, kita panggil tabi'in. Okay, yang ni pula Imam Syafi'i berkata kan mengenai kenyang kan. Yang seterusnya adalah apa, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, okay, khulafa'ur rasyidin, okay, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, okay, so apa yang dia katakan tentang makan ni? Okay, iyyakum wal bitanata fit ta'ami wasyarab fa innaha mafsadatun lil jasad mawrathatun bil fashal maksalatun 'anis salah wa 'alaykum bil qasdi fihima fa innahu aslahu lil jasadi wa ab'adu 'anis saraf ki wa inna Allahu la yubghidul habar as-samin. Okay, so yang bermaksud, waalaikumsalam, amin ya rabbal alamin. Okay, siapa yang Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, jauhilah sifat rakus pada makanan dan minuman. Okay, jangan rakus, jangan apa orang kata, gelojo-gelojo kan terhadap makanan dan minuman. Kerana apa? Ia akan merosakkan badan, menyebabkan kegagalan dan malas untuk solat. So check balik kenapa kita
malas solat, kenapa kita malas on time dengan solat, sebab apa? Sebab kita makan banyak, kan? Tak kisahlah badan kecil ke, badan besar ke, tetap, kan? Nah, macam ada orang yang apa makan banyak, badan dia naik. Ada yang makan banyak, badan dia stay sahaja, kan? Tapi tak kisah badan, dia tak kata kat sini badan kecil atau badan besar, tapi tetap kalau kita makan banyak, kita penuhkan perut kita sampai kita kenyang sangat, kan, sampai tak ada ruang nak bernafas, kan, boleh menjadi asbab kenapa kita malas solat. Okay, so kita check balik kenapa kita malas solat. Sebab tu kalau kita pergi masjid, contoh kan, kita pergi masjid time Ramadan dulu, kan, Ramadan dulu kita pergi masjid tu bertarawih, kan, kalau kita pergi bertarawih maghrib tu, kan, mesti dia, apa orang kata, mesti dia makan sekejap, maksudnya berbuka, kan, berbuka, makan kurma, kuih, minum air, dan then terus solat. Sebab dia tahu nanti kalau kita makan nasi dulu, kan, sebelum solat maghrib, kita akan jadi malas. Seorang pun apa, relax-relax je makan, kan, lepas tu dah tak fokus, tu dia akan lead juga kepada tu, okay. Alright. So apa lagi Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, okay, jauhilah sifat rakus. Okay, ni dia pesan kepada kita, jauhilah sifat apa, rakus, gelojo, kan, pada makanan dan minuman, kerana ia akan merosakkan badan, okay, menyebabkan kegagalan dan malas untuk solat. Hendaklah kalian bersederhana pada kedua-duanya. Okay, maksudnya makan minum kita bersederhana, kerana ia baik untuk badan dan menjauhkan dari pembaziran. Okay, so kita tengok dah ada hikmah dekat sini, kan, bila kita balance, kan, makan dan minum, kan, ia baik untuk badan satu, dan ia akan mengelakkan pembaziran. Ha, betul juga, kan, kalau kita banyak makanan, makan menyebabkan pembaziran. Okay, ha, sebab it's common juga sebenarnya, macam selalu orang cakap apa, kan, makan apa, makanan yang sikit memang, makanan yang sikit memang cepat habis, memang apa, ramai pula yang nak, kan, cuba makanan yang banyak, kan, terbuang, Allah Akbar, kan, so kita jauhi sifat yang macam tu, kan, sebab pembaziran adalah sifat syaitan, tu tak? Okay, sesungguhnya, dia sambung lagi, sesungguhnya Allah amat benci kepada orang yang alim, yang gemuk. Okay, wa inna Allahu la yubghidul hadar as-samin. Okay, sebenarnya Allah amat benci kepada orang alim, maksudnya orang yang belajar, yang gemuk. Okay. Okay. Sahal Ibn Abdullah al-Tusturi rahimallahu ta'ala, ini adalah para ulama kita. Okay, apa yang dikatakan? Allah menjadikan di dalam kenyang kebodohan dan maksiat, dan di dalam lapar ilmu dan hikmah. Okay, senada kata-kata hikmah mereka. Okay, sebahagian ulama berkata, luka salam Cik Baby Bella. Okay, sebahagian ulama berkata, okay, apa yang ulama ni berkata mengenai sedikit makan dan kurang tidur. Okay, ya talibal ilm bashiri wara'a wahjurin naum wa turukis syaba'a dawim ala darsi la tufariqhu. Okay, fal'ilmu bidarsi qama wa rtafa'a. Okay, wahai penuntut ilmu, okay, ini adalah sebagian ulama kita berkata, okay, mereka buat susah ayat yang cantik, kan, supaya kita dapat baca, best baca, kan. So apa yang dia kata? Wahai penuntut ilmu, ya talibal ilm, wahai penuntut ilmu, bashiril wara'a, berteruslah, okay, berterusanlah mengamalkan sifat wara'. Okay, wahjurin naum, jauhilah tidur. Watrukis syaba'ah, dan tinggalkanlah kekenyangan. Okay, ni ada pesanan mereka kepada kita ni. Okay, wahai penuntut ilmu, berterusanlah mengamalkan sifat wara', jauhilah tidur dan tinggalkanlah kekenyangan. Okay, dawim ala darsi la tufariqhu, berterusanlah mengkaji ilmu, janganlah kamu berpisah darinya. Okay, fal ilmu bidarsi qama waratafa'ah. Okay, kerana ilmu itu dengan pengkajian akan bangkit dan berkembang. Okay. So, saya selalu mention banyak kali, saya selalu ingatkan, tak kisah. Even dalam buku ni pun ada kata, tak kisah ilmu agama ataupun ilmu keduniaan yang kita belajar. Ilmu keduniaan tu bukanlah benda dunia. Maksudnya benda, okay, ilmu keduniaan yang bermanfaat. Contoh, belajar masak, belajar menjahit,
belajar apa? Tenun. Belajar memancing, contohnya. Kan? Sebab tu juga kita memerlukan juga. Kita memerlukan nelayan, kita memerlukan penjahit baju, kita memerlukan tukang masak untuk menampungkan ekonomi dekat negara. Okay? So, tu pun adalah juga dikira talibul ilm, kan? Penuntut ilmu. Okay? So, apa lagi yang ulama' kita katakan? Okay, berkata ulama', kenyang yang dianjurkan oleh syarak ialah makan yang meluruskan atau menguatkan tulang belakang untuk beramal dan bekerja. Okay, ni pun yang selalu para Ustazah Ana. Kan Ustazah Ana selalu orang kata ingatkan Ana, kan? Kita makan ni setakat kita nak straightkan tulang belakang kita, kan? Nak teguhkan, nak kuatkan tulang belakang kita supaya kita boleh beramal, supaya kita boleh beribadah, supaya kita boleh bekerja, berjalan dengan baik. Okay, jangan kita makan sampai sampai dah tak boleh nak duduk tegak. Jangan, elakkan begitu, insyaAllah. Okay, so apa lagi penuntut ilmu? Sebagai seorang pelajar, tak kisah ke mana pun kalian belajar. Okay, penuntut ilmu juga dituntut sentiasa bangun malam. Okay, ini merupakan suatu tuntutan yang berat. Kerana dengannya akan mendekatkan seseorang kepada Allah dan dengan itu mereka akan bertambah dekat dengan anugerahnya seperti ilmu dan kefahaman. Okay, contoh, anda tak sebutlah kan ilmu agama ke apa, tapi contoh, dia seorang... Okay, contoh dia belajar, contoh dia ambil kos apa? Kos sains maybe, kan? Dia ambil kos sains ataupun fizik dan sebagainya, kan? Okay, contoh dia okay, so dekat sini itulah apa, penuntut ilmu juga dituntut sentiasa bangun malam, kan? Banyak manfaat yang kita dapat kan semasa pertengah malam tu. Kita boleh tahajud, bila kita belajar suasana yang lebih tenang. Memang ngantuk, tapi itu adalah yang paling yang dituntut, kan? Maksudnya bila para ulama kita cakap macam tu je, maksudnya ia masa yang sangat baik, kan? Lagi apa lagi tadi ditulis, suatu tuntutan yang berat kerana dengannya akan mendekatkan seseorang kepada Allah, kan? So contoh kita belajar sains, kan? Okay, contoh kita belajar sains, so bila kita belajar tengah malam, kan, kita boleh dapat muasabah. Contoh, kita dapat muasabah, kita dapat meraqabah, kan? Sebab sebelum datangnya sains tu, agama sendiri dah ada perkara tersebut, betul tak? Okay, so kita boleh tambahkan kefahaman kita, kan? Sebenarnya yang semua ni sebenarnya dah ada dah, kan? Sains baru mengkaji, contohnya, kan? Tu adalah satu poin yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah, kan? Berkata al-alamah Tashkubri Zadah rahimallahu ta'ala di dalam Miftah al-Sa'adah wa Misbah al-Siyadah. Okay, ini adalah seorang imam, dia berkata dalam kitab dia. Ingat tak anda cakap? Dan semalam anda ada share. Para ulama' ni, mereka selalu mengkaji kitab, mereka selalu tulis kitab. So, dekat dalam kitab mereka, mereka gunakan juga untuk rujukan mereka. Okay, so, alamah Tashkubri Zadah rahimahullah ta'ala dikata dalam kitab dia, alright, Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Shaibani Al-Kufi Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Faqih Al-Mushtahi Al-Muhaddith, murid Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Okay, dia tidak tidur malam. Okay, so Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Shaibani Al-Kufi Al-Baghdadi, dia ni tak tidur malam. Okay, beliau meletakkan kitab di sisinya. Apabila beliau berasa jemu dengan satu jenis kitab, maka beliau akan meneliti kitab yang lain. Beliau menghilangkan mengantuk dengan air. Beliau berkata, sesungguhnya tidur itu daripada kepanasan. Macam tu sekali, kita punya para ulama dahulu nilai macam mana, macam mana mereka nak kurangkan tidur, kan? Macam mana mereka nak stay selalu awake untuk untuk belajar, kan? Untuk mereka beri manfaat kepada umat zaman ni, kan? Sebab tu kita kena hargai mereka.
fikir sebab tu macam mana nak cara hargai mereka. Sebab mereka dah tak ada sekarang kan. Dah meninggal dunia. So macam mana kita nak maafkan mereka, macam mana kita nak hormat mereka adalah dengan cara tahu kisah mereka kan. So bila kita belajar tentang mereka, kita bacakan Al-Fatihah buat mereka, kita ikut apa yang mereka kata. So itu cara untuk kita berterima kasih kepada mereka. Okay, okay. So Abdul Aziz Ibnu Abi Daud rahimahullah ta'ala, apabila disediakan tilam untuknya, beliau akan meletakkan tangannya di atas tilam tersebut dan berkata okay, ni subhanallah, sangat best. Okay, so Abdul Aziz Ibnu Abi Daud rahimahullah ta'ala kan, apabila seseorang datang kepada dia ni untuk dia apa, dan sediakan tilam untuk dia kan, orang datang dekat dia, orang sediakan tilam untuk dia, so apa yang dia kata? Kalau kita terus terjun, betul tak? So apa yang Abdul Aziz Ibn Abu Daud rahimahullah ta'ala ni buat, dia letak tangan dia dekat atas tilam tersebut, dia kata, alangkah lembutnya engkau, tetapi tilam syurga lebih lembut daripada engkau. Okay, kemudian dia pun bangun solat sehingga fajar. Okay, so kita ni apa, tak kisahlah tilam lembut ke, tak lembut ke, tidur atas kursi ke, kat sofa ke, kat atas lantai ke, situ je kita boleh tidur, betul tak? Okay, tapi para ulama tengok dia kata apa, alangkah lembutnya engkau, tapi tilam syurga ni, tilam syurga ni lebih lembut daripada engkau kan. Terus bangun solat, tak tidur-tidur. Okay, kita dekat atas mana pun jadi, betul tak? Okay, Bishr Al-Hafi Abu Hanifah Yazid Al-Ruqashi Malik Ibn Dinar Sufi Al-Thawri dan Ibrahim Ibn Hadam radhiyallahu anhum. Okay, bangun sepanjang malam selama-lamanya sehingga mereka wafat. Okay, Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala pernah sekali dikatakan kepadanya. Okay, so ada seorang, okay, datang kepada Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala. So dia kata apa? Dia kata dekat Bishr ni, berehatlah pada waktu malam walau seketika. Kemudian Bishr Al-Hafi ni jawab, sesungguhnya Rasulullah SAW sentiasa bangun malam sehingga bengkak-bengkak kakinya dan menitiskan darah walaupun Allah telah mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan terkemudian. Maka bagaimana pula aku boleh tidur sedangkan aku tidak mengetahui sama ada Allah mengampunkan dosaku ataupun tidak. Okay, so tengok salah satu sifat baik ulama ni kan, apa-apa sahaja yang mereka lakukan, mereka relate juga dengan Nabi SAW kan. Contoh macam ni kan, contoh macam kisah ni kan, seorang suruh Bishr Al-Hafi ni rehat pada waktu malam, kemudian dia jawab, Rasulullah pun sentiasa bangun malam sampai kaki dia bengkak-bengkak kan, bengkak-bengkak sebab selalu melakukan solat. Okay, sebab selalu melakukan solat, apa, kaki Nabi SAW ni bengkak, nak tunjukkan betapa kerapnya lah Nabi SAW beribadah, selalu solat kan. Okay, so dia kata apa, even Nabi SAW yang maksum tu, yang tak berdosa, yang for sure confirm Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia pun, dia still bangun malam, dia still bertaubat, dia still bersyukur kepada Allah kan. So dia kata, apa lagi aku ni yang tak takut Allah Ta'ala ampunkan tak dosa aku ni. So dia relate dengan apa yang Nabi SAW lakukan, okay, dan sebagainya. Okay, so ni adalah satu sifat yang kita semua perlu lakukan. Okay, so setiap kali apa yang kita lakukan, contoh kan, okay, selalu kan, Ana rasa setiap kali Ana buat live kan, dalam seminggu tu mesti ada 2-3 kali orang katanya, Ana macam mana nak sentiasa istiqamah kan, macam mana nak sentiasa istiqamah dengan amalan kan. Okay, so selalu Ana jawab apa? Jawab, kan ada doa dia, Allahumma rizuknal bil istiqamah kan, ya Allah kurniakanlah aku istiqamah kan. Tetapi kalau kita berdoa tanpa usaha pun tak guna, betul tak? So apa lagi satu poin yang boleh Ana sebut dekat sini adalah, setiap perkara yang kita nak lakukan, contoh kan, contoh setiap perkara yang kita nak lakukan, contoh kita nak marah kan, kita nak marah, kita fikir kejap, Nabi SAW buat tak apa yang aku buat ni. Maksudnya contohlah kita marah sebab
ada orang tegur kita macam ni, macam ni, macam ni, kan? Tegur kita, orang tegur kita perkara yang kita tak suka, orang yang tegur kita, kan? So kita fikir balik, Nabi SAW marah tak kalau orang masalah bibik. Tak apa. Okay, so bila kita fikir macam tu, contoh okay, apa tadi, orang, okay, bila kita buat satu perkara ni, contoh kita nak marah kan tadi, kita nak marah, lepas tu kita fikir kejap, okay, Nabi SAW marah tak kalau orang buat begini, 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 ataupun Nabi SAW just jalan saja. So kita fikir, okay, betul tak apa yang Nabi SAW buat, apa yang aku nak buat ni sama tak dengan apa yang Nabi SAW pernah buat, kan? Contoh kita nak, okay, just take a simple example lah, contoh kita, contoh kita nak minum, kita nak minum, okay, Nabi SAW minum tak berdiri? Okay, ada di few situasi, kan, kalau kita belajar hadis, kan, ada few situasi yang Nabi SAW minum air sambil berdiri, contohnya air zam-zam, okay. Contoh kita nak makan, Nabi SAW makan tak cara macam ni? Ataupun contoh kita nak makan banyak, kita fikir balik, Nabi SAW buat makan tak banyak? So kita kan akan selalu apa, ingat benda tu. Maksudnya kita ingat kita apa orang kata, bandingkan diri kita dengan macam mana Nabi SAW lakukan perkara tersebut, kan? Sebab apa-apa yang kita relate dengan Nabi SAW always terbaik, kan? Apa-apa yang kita relate dengan Nabi SAW adalah always terbaik, okay? Right. So Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, ma taraka ahadun qiyama laylatin illa bidanbin azbnabah tafaqadu nufusakum kulla laylatin aindal ghurub wa tubu ila rabbikum litaqumul lail. Okay, tidak seorang pun meninggalkan bangun malam melainkan kerana dosa yang telah dilakukannya. Hisablah diri kamu pada setiap malam ketika matahari tenggelam dan bertaubatlah kepada Tuhan kamu untuk bangun malam. Okay, so dekat sini Hasan Al-Basri, okay, seorang ulama yang sangat terkenal juga. Okay, Hasan Al-Basri ni, kalau kita kenal, ya Allah, kejap, rusa ni macam jalan. Alright. Okay, so Hasan Al-Basri dia kata apa? Tidak seorang pun meninggalkan bangun malam melainkan kerana dosa yang telah dilakukan. Okay, so this is common lah, maksudnya semua orang melakukan dosa, kan? Kullu bani adamun khata'un, setiap bani Adam tu akan buat dosa. Huh? Okay. Okay, so dia kata hisaplah diri kamu pada setiap malam ketika matahari tenggelam. Okay, maksudnya pada waktu malam lah, kan, matahari tenggelam, dan bertaubatlah pada Tuhan untuk bangun malam. Okay, so sebahagian ulama pula berkata, innama yathqulu qiyamul layli ala man athqalathu al-khataya. Okay, so apa yang kebanyakan ilmu, ulama juga berkata, sesungguhnya bangun malam menjadi berat bagi orang yang berat dosa kesalahannya. Okay, subhanallah. Okay, dekat sini sangat logik, kan, kata-kata para ulama, kan, sesungguhnya bangun malam menjadi berat bagi orang yang berat dosa kesalahannya. Okay, okay, so apa lagi yang para ulama kita katakan? Okay, so Abu Al-Ahwas rahimahullah ta'ala, waalaikumsalam. Okay, Abu Al-Ahwas rahimahullah ta'ala berkata, aku mengenali ulama dan ahli ibadah tidak tidur malam. Okay, so Abu Al-Ahwas, dan apabila aku mengelilingi rumah atau masjid pada waktu malam, aku mendengar suara mereka merintih seperti suara dengungan lebah. So merintih maksudnya mereka menangis lah, kan. Setiap kali Abu Al-Ahwas ni jalan mengelilingi rumah ataupun mereka, dia pergi ke masjid pada waktu malam, dia dengar suara yang merintih-rintih. Yang menangis, kan. Tetapi umat pada zaman ini tidak menghiraukan itu semua. Malah mereka berasa aman dari apa yang amat dibimbangi dan ditakuti oleh salafus salih. So apa yang dikatakan,
Abu Al-Ahwas rahimah ta'ala ni, dia kata apa, umat pada zaman ni tak hiraukan semua tu kan, tak hiraukan apa, macam mana ahli ibadah dan ulama buat pada masa dahulu kan, tak tidur malam, menangis, merintih-rintih, ingatkan dosa mereka. Tapi tak sama pada zaman umat pada zaman ni, sebab kita tak hiraukan kan perkara-perkara yang mereka hiraukan dahulu. Okay, so insyaAllah ta'ala terima semua taubat kita. Kita amalkan segala amalan yang salafus salih kita lakukan, yang kita yang para ulama kita lakukan. Okay, sebab apa yang mereka lakukan itulah yang paling terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, so insyaAllah nak stop sini dulu, dan lagi 2 minit Aisyah akan live pula. Okay, so insyaAllah, dan segala kekurangan ada daripada Hana sendiri, dan segala yang baik hanya daripada Allah SWT. Semoga Ta'ala pilih kita, dan Ta'ala berikan kekuatan untuk kita amalkan segala yang Hana dah share pada hari ini, insyaAllah. Okay, so subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Bagus ya, Jafar selalu mendoakan. Okay, assalamualaikum.